SMA Negeri 3 Semarang saat ini telah melakukan persiapan layanan pendidikan menuju tatanan baru new normal pada masa pandemi COVID-19. Sosialisasi perlu dilakukan kepada seluruh warga sekolah tentang bagaimana melakukan aktivitas di lingkungan sekolah dengan memperhatikan protokol kesehatan yang sangat ketat. Hal ini kami lakukan karena pemahaman dan praktek mematuhi protokol kesehatan sangat penting bagi warga sekolah. Hal yang perlu dibiasakan oleh warga sekolah diantaranya menjaga kebersihan diri dan lingkungan, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, sering menggunakan hand sanitizer, selalu memakai masker, menjaga jarak antara sesama minimal 1 meter. Tim Gugus Tugas COVID-19 SMA Negeri 3 Semarang telah membuat dan mempersiapkan protokol kesehatan di tiap ruang layanan pendidikan. Mulai dari kedatangan peserta didik, di dalam mengikuti aktivitas di ruang kelas, di perpustakaan, di ruang bimbingan dan konseling, di ruang unit kesehatan sekolah, di tempat ibadah, di laboratorium, maupun pembelajaran di luar kelas, sampai peserta didik meninggalkan lingkungan sekolah. Kami berharap dengan mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan yang baik, akhirnya menjadi budaya hidup bersih dan sehat bagi seluruh warga SMA Negeri 3 Semarang. Tinggi budaya bangsa serta cinta pada semua.
Sabang sa negara, pelang kegunaan serta setia.